Lesti. Untuk teman-teman semuanya, jangan lupa like, comment, and subscribe. Jumpa lagi guys dengan kita dengan kabar terbaru terupdate Lesti dan Bilar yang selalu menarik perhatian kita semua, apalagi kabar yang satu ini tentang kerinduan Lesti. Ya, saat ia enggak sahur di hari ini bersama sang kekasih. Kita tahu sebelumnya Lesti menemani Rizky Billar untuk syuting JWB guys. Ya, kebersamaan kemesraan mereka terungkap saat bersama bos ANTV yakni Pak Otis. Terlihat Lesti begitu bahagia, begitu pun Rizky Billar, apalagi saat bercengkrama begini bersama-sama, tentu menjadikan hari dan semalam menjadi begitu indah. Namun nyatanya Rizky Billar kemudian harus syuting Facebooker dini hari, yang mana ia mengharuskan tak bersama sang doi yakni kekasihnya. Terlihat Lesti bersama keluarga sahur sendiri, sehingga ia melakukan ini karena kangen sama Rizky Billar. Sahur. Ya, rupanya Lesti dan keluarganya sahur semalam tak ditemani Rizky Billar. Sekarang memang Rizky Billar ya sahur di rumah si dedek Lesti, dan hal itu pun ternyata menjadikan kerinduan yang mendalam bagi si doi, sehingga dia ya menyandungkan lagu sahur, mengingatkan sahur. Tentu hal itu juga agar sang kekasih tahu bahwa dirinya yakni Lesti sudah bersahur dengan keluarganya, tinggal Rizky Billar yang ada di Facebook. Tentunya juga diharapkan oleh sang kekasih melakukan hal serupa yakni sahur agar puasanya di hari ini bisa kuat tentunya guys. Ya, itulah kabar keseruan Lesti dan Billar yang tak terbantahkan dari syuting JWB semalam, yang ia ditemani hingga akhirnya mereka harus berpisah. Rizky Billar syuting Facebooker dini hari, dan rupanya si dedek Lesti pulang ke rumah dan tentu bersahur ya bersama keluarga. Tentu sesuatu hal yang sangat membuat kita juga senang, kebersamaan serta kemesraan hari demi hari mereka berdua yang tambah hari memang tambah spesial, tambah hari tambah lengket, tambah hari tambah mesra saja, tambah hari tambah yakin mereka akan segera melangkah ke jenjang hubungan yang lebih serius, yakni tentunya menikah. Harapan kita semua bahwa Lesti dan Billar memang benar-benar memantaskan diri, memantapkan hati untuk segera melangsungkan prosesi yang lama udah kita tunggu dan doakan semenjak mereka bertemu di Tukul Arwana hingga hari ini, yakni One Man Show tentunya. Tentu hal itu menjadikan kita juga berbahagia melihat ya naik ratingnya, ya naiknya hubungan mereka yang semakin hari semakin yakin. Tentu hal itu juga mengambiarkan harapan seseorang yang tentu tak ingin mereka bersatu dan menganggap hubungan Lesti dan Billar hanya settingan belaka. Maka percayalah dan ikuti channel ini agar kalian tahu keseruan Lesti dan Billar tiap harinya, apalagi mereka semakin hari semakin pasti melangkah ke jenjang berikutnya yakni menikah. Tinggal menunggu waktu, tetapi agar kalian tahu juga kabar dan informasi terbaru terupdate Lesti dan Billar, jangan lupa untuk selalu stay tune di channel kita ini tentunya dengan klik subscribe dan nyalakan loncengnya agar kabar-kabar terbaru mengenai keseruan kemesraan serta keikutan Lesti dan Billar kalian dapatkan update-nya hanya di channel kesayangan kita ini tentunya. Ya, tentu saja dengan kalian klik subscribe, nah kalian akan dapatkan notifikasi terbaru terupdate mengenai mereka berdua. Itu saja, terima kasih telah menonton. Yuk, bye bye.